Joko Pinurbo dalam perjamuan Hongguan. Fotoku abadi. Saban hari ia sibuk mengunggah foto barunya, hanya untuk mendapatkan gambaran terbaik dirinya. Siapa yang paling mirip denganku? Ngacung, ia berseru kepada foto-fotonya. Semua menunduk, tak ada yang berani angkat tangan. Dan ia semakin rajin berfoto. Teknologi narsisisme terus dikembangkan agar manusia selalu mampu menghibur diri dan merasa bisa abadi. 2018.